Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini saya masih bisa berjumpa dengan Anda untuk saudara Kekicau Mania seluruh Nusantara. Nah, hari ini semoga kabar Anda masih tetap ya, selalu diberikan kesehatan. Dan apapun yang Anda saat ini kerjakan atau yang Anda lagi saat ini perjuangkan, semoga nantinya tetap ya diberikan kesuksesan. Dan buat kalian yang tetap semangat memperjuangkan burung cendeknya, ayo saya dukung ya bersama Bang Ucup di sini. Semoga dengan konten-konten saya, burung kalian akan menemukan titik yang bermasalah menjadi sebuah titik terang, ataupun menjadikan Anda lebih pintar, lebih paham dari pengetahuan belajar merawat burung cendek ya, khususnya bagi para pemula. Untuk saat ini, untuk burung cendek sendiri, kategori burung yang mungkin saat ini masih di level di kelas atas ya. Di level atas banyak sekali para pemain cendek baru ya, pemain cendek yang pindah dari bermutasi dari pemain murai atau pemain lovebird, pemain jenis lain, pindah ke cendek. Nah, banyak sekali juga sekarang orang yang mengadopsi atau mau beli langsung kita mainkan, atau banyak yang pemain cendet itu ya yang baru-baru di sini sering cari info ya untuk beli, untuk dimainkan di gantangan. Nah, ini adalah salah satu kesempatan bagi para pemula ya yang selalu ngecetak atau selalu merawat burung cendetnya ya. Otomatis ini sebuah investasi lah. Kalau kalian benar-benar saat ini di posisi merawat burung cendet atau Anda memasterkan burung cendet ya, sekalian harus Anda pinter-pinter untuk menyeleksi, terutama ya menyeleksi. Bahwasanya di sini para pemain cendet itu kenapa dia kadang nawar sesuatu atau nawar burung kalian itu nggak suka? Mungkin di antara ini ada ciri-ciri yang mungkin tidak disukai oleh para pemain cendet, atau seleksinya itu gagal ya. Di sini saya akan memberikan satu ciri-ciri ya burung cendek yang tidak diminati lah ya, tidak masuk dalam kriteria kategori pemain cendek itu ya. Ini bukan sekedar konten ya, bukan sekedar konten, ini adalah pembahasan yang bertujuan untuk masa depan ya, biar Anda lebih sukses di sini. Nah, kalau berbicara dengan ciri-ciri yang kurang diminati ya, atau Anda ingin sekali belajar di sini, silakan ya. Ingat, yang satu adalah postur untuk saudara Kekicau Mania ya. Kalau bahasa postur di sini sih banyak, dari ujung paru sampai ujung ekor ya. Tetapi di sini saya akan memberikan satu simpelan, satu simpel yang mungkin ini banyak sekali orang tidak percaya. Ini adalah rata-rata memilihnya itu kadang dari tidak sukanya karena sipit atau matanya kecil di situ pada burung cendek. Ini sebuah misteri, Anda percaya atau tidak ya? Karena dari ukuran ya, kalau di ukurannya rata-rata ya, burung yang memiliki kualitas atau istilahnya kalau pemain cendek itu kalau mata kecil itu maunya hanya di pendaftaran kecil. Pendaftaran kecil di sini aja pendaftaran yaitu di 50k ya. Kalau mata besar itu sampai event 50 ke atas ya, 100 ya. Itu maksudnya di situ ya. Ini adalah satu Anda boleh percaya tidak, tapi saya sudah beberapa kali berbicara dengan pemain-pemain cendek seperti itu. Ternyata sama ya. Maunya yang bulat. Jadi tidak mau mata sipit. Kalau masalah postur lagi, dari bahu sampai ke perut ya. Rata-rata itu pemain cendek itu enggak suka perut yang pendek. Posturnya itu pendek ya, itu nggak suka ya, karena kebanyakan permasalahannya itu dari pernafasan, dari perilaku. Kebanyakan burung-burung seperti itu mestinya letoh ya, itu kaki panjang lagi, pemain cendet itu nggak suka dengan kakian panjang gitu. Yang selanjutnya untuk saudara Kekicau Mania, kalau ekor juga pemain cendet itu nggak suka ekornya itu yang pendek. Pendeknya maksudnya bukan dokor ya, pendek asli itu nggak suka, karena itu adalah salah satu ciri-ciri postur. Berarti posturnya itu pendek, dia nggak suka, kurang ngawet. Jadi hasilnya kebanyakan rata-rata ekor pendek di situ tipe-tipenya itu hanya tipe-tipe yang tidak memiliki durasi ya,
durasinya itu kadang sedikit, dan cara keseimbangannya tubuhnya itu gampang sekali. Burungnya apa? Burungnya alto, sering banyak tingkah, itu terjadi banyak pada burung-burung pendek ya. Posturnya pendek. Kalau melihat dari paru ya, dari paru itu dari kecapan terutama, dari kecapannya saat berbunyi. Kalau intinya kalau pemain cendet ini kalau mau beli sesuatu, beli burung cendet, bahan yang bisa gantang, itu rata-rata menilai dari kecapannya. Kalau rasa mimi ya, dia kurang bongkar mimi ya, bunyi tapi tidak bongkar, tidak luwes parunya atas bawahnya, itu kadang kurang menarik ya. Ya, kadang kurang menarik. Ini dari bahasa tubuh. Orang dalam penjurian itu juri juga menilai dari sana ya. Dikecohkan dari sana, dari buka parunya ya. Oke, kalau melihat dari segi kata mendengar, kalau tadi postur, sekarang dari suara ya, untuk suara kicamania, kalau dari suara untuk rata-rata pemain candet ini enggak mau suaranya tipis. Ya, kurang keras itu rata-rata sudah ya. Dan juga kalau menilai dari suara pastinya ada materi di situ. Isian lagu terlalu minim ya. Lebih sedikit ya. Jadi rollingannya itu sedikit. Hanya itu saja, itu enggak kurang diminati karena di situ adalah mengurangi tingkat durasi kerjanya. Karena faktor penilaian itu kan lama intinya. Bahkan juga ada yang enggak suka pemainnya itu yang satu nafas itu tembak lari ya. Habis nembak dia tem. Itu rata-rata enggak suka ya. Intinya untuk dimainkan itu sangat sulit lah ya, sangat sulit. Dan untuk mencapai perilaku untuk Soro Kicamania, itu yang terakhir saudaraku Kicamania. Perilaku itu adalah sebuah tingkat burung yang bergerak ya, sampai dari diam bergerak ya, sampai dari wujudnya sendiri ya, gerakannya itu perilaku namanya ya. Itu nggak sukanya para pemancan itu kadang suka ya bunyi bayek, ngepa, itu rata-rata di situ ya. Paling susah untuk kita sembuhkan itu bayek, apalagi bayek sampai karakter. Beda sama mii ya, intinya seperti itu. Dan untuk Soro Kicamania, banyak hal pemain cendet itu yang maunya yang instan, simple, tidak mau permasalahan itu terlalu lama ya. Simple ini dalam artian beli bahan yang sekiranya enak sudah mentalnya. Terutama burung cendet ini rata-rata adaptasi. Kalau masih adaptasinya kurang bagus ya, kurang bagus, banyak takutnya ya, takut segalanya ya. Ini alasannya apa? Prosesnya terlalu lama. Bahkan untuk pemain cendet sendiri, untuk yang sudah digantangan, itu tidak mau prosesnya terlalu lama. Maunya yang instan, karena belinya itu kan sudah bahan-bahan yang sudah materi, sudah memiliki karakter ataupun identitas yang jelas, sudah ciri-cirinya seperti apa ya, seleksinya seperti apa. Itu rata-rata yang diminati itu seperti itu. Atau sebagian orang menilai cari kelemahannya, cari kelemahannya. Kalau kelebihannya itu kadang-kadang orang tidak sudah dilihat, berarti kelemahannya, oh ini sering ini. Nah di situ untuk Soro Kicamania, hati-hati dalam pos ini ya, Anda bisa rangkum untuk pemula. Jadi hal-hal yang mengenai seperti ini berarti ukurannya sudah tidak bisa untuk kita lombakan ya. Bisa juga dilombakan, tetapi hasil nanti Anda ujung-ujungnya kan kecewa gitu. Intinya semua proses itu pasti ada titik terangnya ya. Harus mencapai titik terang. Ini jelaskah di posisi ini? Jelaskah di posisi itu ya. Kalaupun tempatnya sama, cuman bedanya adalah penilaiannya ya. Intinya seperti itu. Semoga kontennya bermanfaat untuk Soro Kicamania seluruh Nusantara. Semoga Anda tambah sukses, semoga Anda tambah pintar dalam merawat burung cendet. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.